Assalamualaikum, welcome on my channel, Liandel. Hai, apa kabar? Guys, hari ini aku mau share lagi resep ke kalian. Resepnya gampang banget, mungkin juga kalian udah pernah makan, yaitu bihun goreng. Kalian bisa aplikasiin ini di rumah kalau kalian lagi bosen banget makan sayur. Kebetulan aku bikinnya ini bihun gorengnya dengan beberapa macam sayuran. Biar kalian gak penasaran, kita langsung aja nonton videonya yuk. Sebelum kalian tonton, kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Liandel. Oke, mau langsung kita lihat videonya. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau share lagi resep makanan yang mungkin aja bisa jadi favorit di rumah kalian. Ini tuh enak banget ya, menurut aku sih. Aku kalau makan ini gak usah pakai nasi tuh udah okay, karena ini tuh udah cukup mengenyangkan guys. Nah, untuk toppingnya kalian bisa pakai apa aja sesuai selera kalian ya. Aku pakai sayuran sama bakso dan telur di sini. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya apa aja sih yang aku pakai. Aku pakai 250 gram bihun. Bihun atau sohun kalian bisa pakai ya, bebas sesuai selera. Kalian bisa siapkan air rebus hingga mendidih. Nah, kalian masukkan bihunnya yang kaku ini, kalian masak sampai dia lemas kayak gini ya guys. Nah, kalau udah lemas kayak gini, kalian bisa tiriskan, disaring ya airnya, jadi dibuang. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan kecap sama minyak goreng guys. Nah, kalau untuk kecap dan minyak goreng kalian bisa pakai secukupnya aja sesuai selera kalian. Kira-kira warnanya itu sudah sesuai keinginan kalian atau belum gitu, karena ada orang yang suka lebih banyak kecapnya, ada juga yang enggak. Jadi itu bisa disesuaikan dengan selera kalian. Nah, udah ditambahin minyak sama kecap, kalian bisa aduk rata si bihunnya ini kayak gini kurang lebih. Nah, kalau udah diaduk rata tuh kayak gini tampilannya. Kalian juga jangan lupa siapkan bumbu-bumbunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, sama lada bubuk. Semuanya sekitar 10 siung ya kurang lebih bawangnya. Nah, setelah itu aku siapin toppingnya, itu aku bakso 15 butir sama 2 butir telur. Baksonya kebetulan aku pakai yang kecil-kecil, jadi aku pakainya agak banyak, sekitar 15-20 lah ya. Terus sayurannya aku pakai sawi, wortel, sama jagung muda. Ini kebetulan yang ada di kulkas aja aku pakai guys. Kalian bisa sesuaikan selera kalian atau stok yang ada di kulkas. Nah, siapkan wadah atau wajan, lalu tuang minyak goreng secukupnya, panaskan untuk menumis bumbunya guys. Nah, bumbunya yang tadi udah aku blender ya guys. Kalian bisa tumis kayak gini sampai dia harum. Nanti baru kalian tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini kalian aduk kayak gini. Kalian tambahkan lada bubuknya guys, kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini kalian aduk rata. Jadi kita masak sampai airnya surut. Ini kita pakaiin garam sekitar 1 sendok teh, gulanya 2 sendok teh. Kalian bisa cek-cek lagi nanti rasanya ya, karena biasanya berbeda setiap orang seleranya, jadi kalian bisa sesuaikan. Nah, ini aku masukin kecap asin secukupnya aja ya guys, kecap asinnya. Terus juga aku masukin minyak wijen biar dia tambah enak, secukupnya aja biar dia wangi. Nah, ini kalian masih bisa aduk bumbunya hingga matang. Ini tuh wangi banget guys bumbunya. Nah, setelah ini kalian bisa tambahkan toppingnya ya, bakso, karena kebetulan baksonya dari kulkas, jadi kalian harus masaknya agak lebih duluan supaya dia matang. Nah, ini
nih setelah bakso dimasukkan, kalian bisa tambahkan telurnya. Telurnya itu aku pakai 2 butir biar dia lebih enak, guys. Jadi aku pakai 2 butir. Nah, kayak gini. Nah, ini kalian aduk hingga telurnya matang, baru kalian masukin sayuran ya. Nah, sayuran yang kalian masukin pertama adalah wortel sebaiknya, karena wortel itu biasanya matangnya lebih lama. Jadi kalian bisa tambahkan wortelnya di sini. Nah, wortelnya duluan ya, guys. Bareng sama jagung mudanya aku masukinnya, karena aku pikir pasti dia matangnya agak lebih lama dibandingin sawinya. Nanti kalau dia udah agak setengah matang, baru kita masukin sayur sawinya ya, guys. Sorry, ini ada yang kecampur-kecampur dikit karena letaknya deket sama sayuran lainnya. Ini kalian aduk rata sampai setengah mateng gitu, guys. Sampai setengah mateng. Nah, setelah kalian aduk rata kayak gini, lalu kalian masukkan sayur sawinya. Setelah sawinya setengah matang, kalian nanti bisa masukkan bihunnya ya. Jadi ini tuh udah matang sebenarnya, jadi tinggal nyatuin aja antara bahan-bahan yang lainnya gitu, guys. Nah, ini aku masukin bihunnya, guys. Mulai dimasukin bihunnya dan kalian aduk rata. Sambil kalian aduk rata ini, kalian jangan lupa dikoreksi lagi rasanya ya, antara garam dan gulanya. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan kaldu bubuk, atau kalian pakai penyedap ya, kayak Royco atau Masako, kalian bisa tambahkan. Nah, ini udah matang, guys. Nah, kayak gini tampilannya. Ini tuh enak banget, kalian bisa potongin cabai rawit atau makan pakai saus, itu enak banget, guys. Gampang banget kan caranya? Kalian bisa request resep yang aku share hari ini di rumah pastinya. Kalian jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga channel aku ya, guys, biar aku makin semangat nih bikin videonya. Gampang kan? Oke, selamat mencoba di rumah ya, resep yang baru aja aku share. Thank you yang udah nonton. Nah, gimana guys? Gampang banget kan cara buatnya, bihunnya dan sayurnya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian. Kalian mau pakai apa aja boleh, bisa pakai sawi, kol, apa aja, wortel kayak aku pakai atau jagung muda yang kayak aku pakai, itu boleh kalian campurkan. Kalau kalian lebih senang banyak sayurnya, bihunnya bisa kalian kurangin. Itu enak banget, guys. Kalau aku makan itu, aku udah gak pakai nasi lagi, jadi aku benar-benar ngemil mie-nya aja, dan itu pakai topping-topping baksonya gitu. Itu enak banget, dan itu bisa jadi alternatif kalian kalau kalian mau makan siang atau makan malam dengan resep tadi. So, thank you yang udah nonton channel aku. Kalian tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa cuci tangan. Makasih banyak ya yang udah nonton channel aku. Kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Liandel. Thank you. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah.